Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagai menurutkan di atas, Mahkamah berkesimpulan, SSV termohon dan SSV pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta SSV pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak berdasar menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadil permohonan aku, per permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku. SFV termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dari tiga orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusial di Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut.